Oke, untuk yang rahasia-rahasia itu kita masih belum tahu apa maksudnya. Tapi sekarang kita akan mendapatkan secret ending dulu. Mari kita fokus ke sana dulu ya. Night 1, kita mulai lagi dari night pertama. Ada glitch-nya sekarang, gak tahu apakah ada perubahan. Oh, langsung ada perubahan. Player. What if you felt when you were observing his life? Life is cruel. No matter how much we wish for happiness to struggle to change the future, the outcome has been decided long ago. Ini jadi breaking the fourth wall ya. Si siapapun ini, mungkin Nal, lagi berbicara dengan kita tentang si Alan yang akhirnya mengakhiri hidup ya. As far as I can see, he meets the same fate in every world. And the fact that he was not safe in this world cannot be changed. This is the rule of this world, no matter how powerful one can be. Fate cannot be simply altered. That is the rule of this world, and it is followed by all who live in it. However, in other worlds, that fact has not yet been recorded in history. So, what I mean to say is, in a world where this fact has already occurred, it is absolutely unchangeable. But in other worlds where it has not yet been recorded as inevitable history, it is said to be impossible, but I still foolishly believe that somewhere, a predetermined fate can be changed. If you have the courage to save him, please help change his fate. For some reason, I feel that you are capable of changing fate. I believe in you, player. Yes, kita dipercayakan. Kita dipercayakan untuk mengubah nasib dari Alan. Ini kita balik lagi ke awal, ke malam pertama. Dimana mungkin dengan begini, kita bisa mengubah nasibnya Alan di akhir supaya dia tidak mengakhiri hidup. He returned and laid down there as usual, waiting for someone to come and speak to him. But no one did. You wonder what happened. As usual, he stood up. The lights have turned on. Oh, tapi di sini gak ada Rabi ya? He expected his friendly friend to pop out from behind the computer. But no one did. That didn't happen. Ya, di sini sama sekali gak ada Rabi. Si boneka kelinci kesukaannya Alan. Something is not right. Ada sesuatu yang gak beres. If you manage to uncover the mystery of this day, his fate might change. Kita disuruh untuk mencari tahu misterinya, memecahkan misteri. Apa yang sebenarnya terjadi, kenapa tidak ada Rabi. Dan mungkin dengan begitu kita bisa mengubah nasibnya Alan. No, siapa ini? That was unexpected. You heard someone scream on the floor above you. Oh, ada suara yang terdengar dari lantai atas. Ini masih belum bisa, fine tanya-tanya ya. Entah siapapun itu di lantai atas, mari kita ke sana. Ada yang diduga berteriak. Atau itu mungkin suaranya Yume? Oh, bukan. Ini dia, siapa nih? Huh? Who are you? Ah, you must be the dream creator. Kamu pasti adalah pembuat mimpi. Listen up, pal. I kinda lost my comrades here in your dream. If you can find all five of them, I'll let you into the secret hideout behind me. Good luck finding them. Yeah, finally less work for me. Search for comrades. Kita disuruh untuk mencari kelima temannya di sekitar sini. Dengan begitu dia bakal memberikan kita jalan menuju tempat persembunyian rahasia di belakangnya yang tertutup sama kursi-kursi ya. Apakah ini? Dabi, I request some privacy please. Huh? I gotta go back? Whatever I'll go. Oh iya, kayaknya itu comrades-nya. Betul. Satu dari lima. Oke, berarti fokus kita adalah mencari bebe-bebe itu ya. Gak tahu apakah bebe doang atau ntar bakal beda-beda. Mari kita cari aja. Wah. Oh, kita langsung jatuh. Oh gitu kalau jatuh. Langsung ke bawah. Itu ada comrades-nya di atas. Gimana cara ke atas sana? Atau kita perlu mencari sesuatu dulu? Iya kayaknya. Atau bisa kita klik? Gak bisa ya? Kita mungkin harus mencari sesuatu dulu untuk meraih si orang itu. Eh, bukan orang. Oh, kita bisa naik sekarang. Mungkin lewat sana. Let's go. Nah, ini dia. Siapa nih? Ramuzo. Greetings, I'm Ramuzo. I see you have managed to find me. Well then, I shall head back to the base for now. Good luck out there, fellow soldier. Aye, Captain. Aye. Eh, kenapa ada simbolnya di sana ya? Sin Kostan. Bukan. Itu simbol-simbol aneh yang kita lihat di puzzle mencari jiwa sih. Ya, kita juga gak tahu apa artinya. Oh, berarti kita harus jatuh di yang kedua, benar-benar. Kita harus jatuh dari lantai 2 di lubang kedua waktu kita ke perpustakaan. Di sana ntar bakal ada komrad satu lagi. Apakah di sini ada seseorang? Gak ada. Oke. Okay. Bahkan hantu-hantunya juga menghilang entah kemana. Oke. Okay. Coba tapi kita ke perpustakaan dulu ya. Jangan jatuh dulu.
Mungkin di perpustakaan ada satu juga. Nah, ini dia. Welly, oh my gosh, you won't believe how clean this water is. It is like the best thing ever. Do I really need to go back? Fine, I guess it's whatever. Life and spout is what I always say. It was nice meeting you. Let's on out of here. Pause ya. Di kanan udah gak ada apa-apa. Di sini juga kita gak perlu mencari foto-foto itu ya. Soalnya mungkin memorinya Alan memang udah penuh. Udah gak perlu dicari lagi. Nah, di sini kita jatuhin diri aja. Bam. Yeah, how did you find me? I'm so small and cute and Master says I'm so good at hiding. Si kucing ya. Totally not fair. Fine, you win. I'll head back now. Nya. Oke, mungkin yang satu lagi ada di atap. Nah, itu dia. Beruang. Wow, nice to meet you. I'm Barry. I got to go back. Okay. Ini kayak menerapkan cara kagetnya orang Jepang ya. Mereka tidak bilang apa. Atau yang lainnya. Tapi, Hi. Wow, you actually found them all. Now we won't have to be stranded here. I mean, thank you. I'll give you this tin ahead as a thank you for your hard work. What's it for? It's made to protect your brain from harmful electromagnetic waves. Oh, and before that. Looks like you've been through a lot lately. Are you perhaps replaying this nightmare? Si perempuan ini tahu kalau kita sedang mengulang mimpi buruk ini. Karena dia melihat Alan dan menyadari kalau Alan itu sebenarnya udah menjalani banyak pengalaman mengerikan di mimpi, di dream space. I see. Have you come here to be free from null? Apa kamu datang ke sini untuk terbebas dari jeratan null, katanya. Dan dia menangis. Dia juga tadi memberikan kita sebuah topi yang katanya bisa mencegah kita kena elektromagnetik. Atau gelombang elektromagnetik. That sounds really tough. Kenapa muter-muter semua ya di sini karakternya? Good news, our leader can help you out. We actually come from different universe, you see. Oh, datang dari universe lain. Apakah ini multiverse of madness? Come over here and my comrades can explain more in detail. Dan dia juga punya atasan lagi yang bisa membantu kita terbebas dari null, katanya. Ini dia, tempat persembunyiannya udah terbuka. Karakter-karakter lain. Karena memang ini adalah game yang berdasarkan gacha. Jadi, karakter-karakter anime semua muncul. Over here. Wow, you actually found all comrades. Thank you. Impressive. I thought it would be impossible to find everyone in just a fast space. But you managed to find them well. Phantom namanya. Yeah, but that it was this fella here that found them. Oh, it's the creator of the dream space. You must be Alan. Nice to meet you. I'm Looney. Oh, dia Looney. Looney itu berarti si developernya. Soalnya kan ini game digarap oleh Lunime ya. Lunime. Dan memang Looney ini adalah orang yang membuat Lunime ini. Perusahaan Lunime. Yang menggarap game-game semacam ini. Salah satunya ya Wonderland Zero dan Wonderland. Dan memang Alan itu dianggap di sini sebagai dream creator atau pencipta mimpi, soalnya mereka itu sekarang semuanya lagi berada di dalam mimpinya Alan. Sup Alan, I'm Phantom. We are pioneers traveling through space and time. And I still can't remember my name. Oh, dia lupa sama namanya, makanya dari tadi cuma tanya-tanya terus ya. By the way, Alan, I have something to ask you. How come you can stop this special organization in the dream space? Bagaimana kamu bisa menghentikan organisasi di dream space ini? Organisasi apa? Crossfield? So, the fact that such tech exists in your world, it means that the place you live in must be quite advanced. I wonder if there are even more amazing things there. Hey you guys, Alan is in trouble here right now. Don't bombard him with questions. Sorry, such an incredible technology, I can't help but be fascinated about it. But according to Alan, this guy named Null is trying to take over his body. In order to prevent that, he's stopping the formation of parts of the dream space. I see. So it's not that you had malicious intentions of plotting something when you formed the space. Alan would never do something like that. Damn it. Null is trying to take over Alan's body. What a terrible person. Tapi kenapa perempuan ini sangat-sangat percaya dengan perkataan Alan ya? Dan sekarang dia sangat mau membantu Alan. Dan dari tadi yang aku sadari adalah kenapa Alan gak pernah bicara. Beda sama di playthrough sebelumnya yang normal. Yang bukan glitch. Sekarang Alan diem doang dengan ekspresi yang terdiam kayak gitu. Nggak tersenyum lagi. Nggak seperti Alan yang biasa. Well, I don't even know who Null is. Setting that aside, please, both of you help Alan out. Even so, it's not like we can do anything directly to Null. How about we give this portal to Alan then? Bagaimana kalau kita memberikan portal ini kepada Alan? Portal apa?
This portal was built to find our leader, but it seems like Alan needs it more than we do right now. Oh, portal yang mau diberikan kepada Alan itu adalah portal yang dibuat untuk mencari pemimpin mereka. Tapi karena mereka pikir Alan lebih memerlukannya, jadi mereka berikan portal itu kepada Alan. Right, and since we've already found our five companions, it seems like we might stumble upon the leader if we just keep walking along the way. I'm tired of searching for that alien. Alan, listen carefully. Pemimpin mereka adalah alien ya? If you go through this portal, you can get wherever you want to go, including Null's place, of course. Kalau kita masuk ke dalam portal itu, kita bisa pergi kemanapun yang kita mau, termasuk ke tempatnya Null. So it's up to you. If you're determined to confront Null, we'll entrust the portal to you. Yeah? Alan already went through so much already, let me go with him. It's not possible. Alan is the creator of this dream space and only he can change his ending. Hanya Alan yang bisa mengubah endingnya karena ini adalah dream space buatannya. Overcome your fears, Alan. It's easy to say, but facing your fears is tough. You know, Alan? We believe in you, pal. Once you're ready, head on in the red portal over there. We'll do our best to keep in contact with you. I'm a bit worried, but... Go, Alan. Defeat Null and lead a happy life. But wait. If we give the portal to Alan, does that mean we won't be able to meet our leader? If I can't meet the leader, does that mean we can't go home? I changed my mind. Alan, give back the portal. Wow. Ternyata mereka itu harus menemukan pemimpin mereka dulu yang alien itu supaya bisa pulang ke rumah. Tapi gara-gara sekarang portalnya memang udah diberikan kepada Alan, ya sudah, mereka udah gak bisa. Dah, kok ngulang lagi? Untung ada tombol skip di sini. Biasanya kalau klik tombol bicara kan perbincangan jadi berbeda ya. Ini si kucing-kucing lainnya dan lain-lain. Oke, mari kita masuk. You feel the portal pulling you in. The fear that compels you to run away is coursing through your body. But as you know, running away will only lead to the same fate. It will only lead the same end. It's now or never. Don't make the same mistake again. This time you have but one chance. Kalau kita lari lagi, kita bakal berakhir dengan ending yang sama lagi. Yaitu ending di mana si Alan mengakhiri hidup. Jadi, ini adalah satu cara untuk mengubah ending dia. Mengubah nasibnya Alan. The chance to change your end. Don't be afraid. Ini adalah salah satu kesempatan untuk mengubah nasib Alan. Alan. Oh ya, kita kembali lagi ke sini. Those who seek freedom for those who failed. If you wish to create a new ending, then come forth and overcome the trials ahead. Believe in your heart and don't succumb to eternal darkness. This is the only chance to change his life. Now go and prove that his soul deserves a continuation and an extra end. Itu siapa ya? Kenapa tulisannya beda-beda warna? Apakah orang-orang yang berbeda? Atau mungkin hati nuraninya Alan yang berbicara kepada dirinya sendiri untuk meyakinkan dia melanjutkan semua ini, mengubah endingnya? Cepet banget tadi dia. Aduh, salah. Let's go. Dan memang kontrolnya game ini tuh awal-awal agak beda ya, karena klik W justru untuk lompat, spasi untuk interact. Dan kalau kalian mau yang lebih biasa, kalian bisa ubah di option. Dengan klik space itu jadi lompat. Jadi menurutku itu lebih gampang sih. Udah aku ubah juga sejak bertarung melawan boss yang... Final boss ya kalau salah ya? Oh bukan final boss. Lawan si Rabi kalau salah. Ini kita harus menghindari spibis lagi seperti biasa. Tapi memang lebih agresif. Kayaknya level stage glitch ini bakal lebih susah sih. Wah, tinggal satu. Kalau lebih susah dari yang kemarin lagi, yang waktu kita lawan final boss, wah gila sih. Bahkan matanya juga lebih cepat buka. Ini yang panjang nih. Ya, gak bisa. Langsung mati di sini. It lurks in the sky, don't dare gaze into its eyes, for those who seek the truth pay with their sanity. Kita ulang lagi. Aduh, salah. Sekarang bisa cuma satu-satu ya. Nah, itu mulai nih. Ada speed beast-nya.
gila-gila nyicil banget. Pelan-pelan. Tadi di sini kita kalah. Lari panjang itu sangat berisiko sih. Atau bukan yang itu ya? Ada satu lagi ya? Di sini kah? Itu aja nyaris. Kayak kita sampai nih. Yep, let's go. Hanya perlu sangat bersabar sih. Oh, balik ke sini lagi. Kita harus mencari kelima jiwa itu lagi. Tapi mungkin kali ini lebih susah. Dan lebih gelap ya. Jadi lebih gelap dengan ketidakberadaan teman-teman kita. Si Julie. Bibi yang saya inginkan. Yuni. Dan Lemo. Kakak adik kita ya. Di sini ya. Terus balik tinggal. Oh, di sini ada lagi. Oh. Malah nyasar gitu. Oh, pokoknya yang diterangin itu berarti jalan kembalinya. Ini paling terang simbolnya. Kalau simbol-simbol kayak gini itu berarti bukan. Untuk jiwa yang ini dekat aja. Udah 3. Oh, hal kita ada 5. Di tempat awal tadi ada 3 doang. Di night pertama. Tapi memang untuk kesini kita udah gak usah mainin yang di komputer-komputer itu lagi ya. Langsung aja kesini. Wow, ada 2. Wow. Makin agresif. DL apakah ada? Dan kita juga gak tahu apakah kalau kita kena hit, kita bisa healing lagi atau enggak. Pemandangan luar juga udah gelap banget. Ini kembali ke tempat awal. Oh, merah. Apa-apaan ini? Gak ada jiwa. Di sini ternyata jiwanya. Ah, ini nih, ada lagi. Ntar kita cari jalan kembali. Untuk merah. Malah ketemu monster. Nah, ini dia. Oh, bisa-bisa kita masih bisa nge-heal. Tadi satu terakhir itu ada di yang garis-garis flash. Garis, terus kita ke kanan. Oh ya, ada merah. Itu berarti kita masuk ke kiri, yang ini. Kayak di kanan sini doang sih. Ada satu lagi. Kita tinggal kembali lewat sini. C garis. Ya elah. Setelah O itu di kiri kalau salah. Nah, itu dia. Jalan kembali udah beres. Bam. Ini waktu kita melawan si Mocha dengan lagu yang sangat-sangat konyol ini ya. Kayak lagu Es Krim aja. Why must I continue this nightmare over and over? Akhirnya bicara. Dan dia mempertanyakan kenapa dia harus mengulang mimpi buruk ini lagi dan lagi. Mocha, I'm sorry. Lagi kita harus lawan Mocha. Waduh. Susah sih ntar final bossnya. Kita cari jimatnya dulu. Itu dia. Dan lebih susah lagi nih Mocha.
ada 3 fase lagi gitu. Aduh. Jauh lebih agresif. Ya. Seperti biasa ada 3 fase. Ah, salah arah. Aduh. Oke, fase 3. Wah, gila, kita harus gerak terus di fase 3. Saya dilemparin terus. Wow, gunting besar bisa kita lompatin. Kok baru tahu sih? Rabi. Ini langsung ke stage Rabi lagi, gila. Langsung lanjut terus. Kayak ini langsung boss fight semua. Aduh, dia Rabinya tapi. Ya, kita perlu ini. Serangan paling kurang ajar tuh. Dan kayak jimatnya itu lebih lama keluar di sini. Ah, salah. Kacau. Satu kali lagi. Kalah. Wah, gila, gang otak parah. Gila. Udah, ah, gila, ini gila sih, akhirnya berhasil, itu udah gak tau pengulangan keberapa guys, udah 1 jam total mainnya, untuk yang bagian secret ini, it's over, system error, unable to run null.exe, bentar,
Tapi kita gak tahu apakah selanjutnya kita bakal lawan Sina lagi atau enggak. Activate backup stage. Error. Jangan-jangan. Biarkan error aja. Jangan lawan Nal. But where exactly am I? Oh, di mana kita? Backrooms? Tapi kenapa ada lambang itu lagi? Welcome ya tulisannya ya. Welcome. Terus ini gak tahu apa. Yang berarti ini bisa kita baca memang. Ini COME. Ini W. Ini E. Iya. Bisa kita baca. Yang berarti yang di file itu mungkin bisa kita baca juga. Kalau kita mengartikan ini satu-satu ya. Ini W, ini E, ini L. Ini COME. Ini apa ya? ML. Ini kan L. Ini L. A. L. A. Alan. Welcome Alan. Ini N. Ini A berarti ya. Oke, ntar kita coba. Kalau bisa. Apa ini? Sembunyi. Sembunyi dari apa? Pilar-pilarnya bisa dibuat untuk sembunyi. Are you lost? Apa kamu tersesat? Wrong. Ada monster tadi. Wrong. Apa tuh? Oh, itu way. Wrong way. Itu Y. Berarti ya udah kita mundur. Mungkin memang kita harus membaca itu terus ya. Sebagai petunjuk. Oh, ini dia. Ini kayak labirin. Gak ada petunjuk. Tapi kalau ada monster kita harus... Oh! Foto. Ke-18, langsung lanjut. Alan sampai ketakutan ya untuk menjalani hari esok. Ini selalu ada angka-angka. 2, 4, 1, 1, 4, 10. Entah apapun itu. Sekarang 3 garis. Kita suruh masuk ke sini. Kiri kanan. Coba kiri. X salah. Ya udah kita coba kanan. Wow. Kabur. Dia cepat banget. Oh, bisa ngikut. Sembunyi di pilar. Baru kita. Alah. Kurang lama. Biarkan dia pergi dulu. Baru kita kanan. Tadi kiri salah kan. Itu monster macam apa lagi tuh? Wah gila. Banyak banget. Kenapa banyak monster itu? Lanjut kanan. Semoga gak ada. Mer. Ini apa? Meritoro. Oh, Merutoro. Itu si pembuatnya, Merutoro 10. Pembuatnya game ini, ilustratornya. Merutoro. Ini kenapa kebalik jadinya? OV. Velvet. Velvet. TB. Ini apa? Ini L. RL. Velvetable. Apa maksudnya? Apakah ini kredit dari nama-nama developernya ya? Ini kenapa ada tanya? Zero term. Entahlah. Demo N. Ke-19, I'm alive, I still exist. Aku hidup dan aku masih ada di sini. Dia mau mengakhiri hidup. Ke-19. Demo N. Berarti udah beres. Seroturan. Ya ini S kan? Sero. Ini gak tau apa. Uran. Ini gak tau apa juga sih. Tapi kayak aku. Ale. Alion. Aliona. Dunera. Anon. Kayaknya ya ini nama-nama dari developernya gak sih? Strand. R-Y. Strawberry. S-T-A. Ini bukan A. S-T-R-A. Strawberry. Ya, strawberry. Strawberry itu kalau salah satu nama karakternya.
Duner, ini yang tadi lagi. Oh, kita suruh ke sini. Ini Anon. Wow, error. Apa-apaan? Langsung dikejutkan sama monster. ST manis. ST T. Apa ini ya? Tanya-tanya. Torinuts? Itu bukan T. Elsherion. Wow. Istin. Ini balik ke sini lagi. Tapi kan kita suruh ke sini. Beri benar tadi. Ada monster harus kita lewatin. Rio. Teman-teman sama apa ini? Kita balik ke awal. Demo N itu tadi berarti udah berakhir atau gimana sih? Binko. Ella. Rio, Rito, Lance. Ini balik ke sini lagi. Iya, mungkin udah berakhir ya. Tapi masa ini endingnya, secret endingnya masa kayak gini? Ya benar aja. Secret endingnya kita mati ke kena si monster, mungkin. Iya kayaknya kita harus mati. Ini suruh ke sana. Aliona, ya balik ke sini lagi. Demo N, ya seharusnya berakhir di sini. Demo N udah, gak ada jalan keluar dari sini sih. Mungkin memang segera nantinya menyeretkan kalau si Alan itu pada akhirnya tetap terjebak, terjebak selamanya, tidak pernah keluar dari Dream Space. Jadi segera nantinya bukannya good ending malah berakhir. Tragis ya. Ini X bakal membawa kita kembali ke kanan. Terus ntar bakal ada X lagi kan. Gak ada ya. Mana ya? Oh, kesini lagi. Ya benar-benar X itu bakal bawa kita ke paling kanan. Terus kalau kita ke paling kiri bakal ke X lagi. X ke paling kanan lagi. Jadi itu memaksa kita untuk ke kanan. Kesini. Tadi kalau X itu dari mana ya? Oh, dari sana. Kalau kita masuk X, kita keluarnya lewat sini. Jadi kita harus ke kanan memang. Yaitu yang ada tulisan Meru Toro. Itu salah satu jalan untuk lanjut. Terus ini ada tulisan tulisan aneh mulai. Ini demo N udah berakhirnya seharusnya di sini. Udah gak ada cutscene, gak ada apa-apa. Kita kayak termasuk. Kita kayak terjebak di backroom sih. Ini beberapa namanya kalau kita kesini. Ini balik kemana? Ini cuma puter-puter di sekitar sana ya. Meru Toro lagi. Yang pasti yang tanda tanya gini ini yang benar. Ini demo N. Kalau ke kanan, ntar ada satu cabang lagi. Ada dua cabang lagi. Kita coba ke yang kanan sekarang. Kedua. Ini ada Duner. Anon. Terus ada tanda panah lagi. Seharusnya yang benar ke tanda panah ini dong. Tapi gak ada jalan sama sekali. Kita tanya. Ryu. Ella. Binko. Ya, ini kemana? Oh. Wow. Ternyata masih ada jalan. Ke-20, syarap. Depresi. Kita disuruh ke sini. Oh, ternyata masih bisa lanjut. Meskipun ternyata tadi demo N-nya ada di sana ya. Itu masih dan tanya. Kita harus ngikutin arah panah, terus explore satu-satu, cari jalan yang nggak muter kebalik.
Ini kayak salah, ini bakal dibawa kembali lagi. Entah kemana. Apa ini? Oh ya, kesini lagi. Jangan, jangan, jangan. Kita harus cari jalan yang benar. Kesini, terus ntar bakal ada arah panah yang tiga itu, berarti kita harus ke sana. Mungkin ini bakal jadi bagian terakhir untuk dimasuki. Di kanan udah gak ada. Apa nih? Lunime ya kan, Lunime. Developernya. Ya ini sekalian kredit ya. Tadi tulisan-tulisan yang banyak itu nama-nama dari kreatornya. Mungkin kreator yang tergabung ke Lunime ya. Soalnya Lunime itu adalah perkumpulan para seniman. Yang spesialisasinya memang bikin game-game anime gini. Makin gelap ya tempatnya ya. Dan makin banyak cabangnya. Kayak kita harus kembali. Kembali terang lagi. Coba ke kanan terus. Udah gak ada arah panas lagi. Paling ujung. Apa-apaan ini, gak ada petunjuk sama sekali. Tambah membingungkan. Makin gelap, mungkin kita harus masuk ke yang makin gelap ya. Kalau makin cerah berarti salah. Paling kanan akan membawa kita ke paling kiri. Berarti paling kiri akan membawa kita ke paling kanan, oke. Kedua, kita bakal hitung ya kalau gitu ya. Ini satu, ada berapa pintu? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan. Pintu ke delapan bakal bawa kita ke pintu satu, pintu satu ke delapan. Ini pintu tujuh. Tujuh kemana? Tujuh ke empat. Tujuh ke empat ya, ini empat. Tujuh ke empat berarti kita akan dua ya, dua. Dua tadi udah kita coba sih sebenarnya. Dua ke berapa? Dua nih. Dua ke enam. Tujuh ke empat, dua ke enam. Lima. Lima ke dua juga. Bentar. Dua. Tujuh, enam. Enam ke dua. Iya benar, dua, enam. 5 masa 2 juga? Ini 5. Oh! Bener ya? 5 ya? Berarti tadi salah masuk. Berarti pintu kelima, pintu kelima. Pintunya hilang langsung. Wah, apa-apaan itu? Oh tidak. Cari tempat sembunyi cepat. Apa itu? Alan. Jangan. Portal-portal. Oh, berhasil. Kita berhasil keluar. Dalam waktu 17 menit. Wow. I need to get out of here now. Masih ada. Welcome. Welcome again, Alan. Ternyata C garis itu G. Teka-teki macam apa ini? Cuman ada dua pintu. Coba kita ambil pintu kedua. Wow. Ada monster baru. Tapi kayaknya udah sempat muncul. Pintu satu deh. Lah. Duh. Wow. Kembali lagi ya. Tapi gak ada pintu lain. Ada dua sekarang monsternya. Coba kita lanjut ke sini.
Satu. Lah, balik ke sini ya. Oh, bukan. Oh ya, sama-sama. Welcome again, Alan. Balik ke tempat awal. Berarti harus pintu kedua. Mungkin. Pintu kedua. Kita harus ke kiri. Satu. Dua. Ada dua pintu. Ini bakal bawa kita kemana? Sangat-sangat membingungkan. Oh, Merutoro. Mungkin benar. Alala. Loh, ini balik ke sini lagi. Iya. Kok balik lagi? Anon. Oh, yang bener aja nih. Kayak ada dijebak. Wah. Ada monster itu. Dua macam monster. Ini terlalu membingungkan sih. Kayak balik lagi nih ya. Tuh ntar ke pintu kedua lagi. Bener-bener kesini. Semakin gelap. Kacau sih. Oh, bener. Wow, hanya jalan sembarangan sih. Itu tulisan apa tuh? Wah, gak bisa kita baca soalnya lagi dikejar. Itu pun ketutupan sama noise. Harus kita baca pelan-pelan. Mungkin pesan rahasia. 3 menit 39. Akhirnya kita berhasil keluar. Apa nih? I remember this place. This is my school, but it is somehow different. All these monsters, all the phantasmas I've encountered so far. They are here, but they are attacking. I wonder why. Sama fantasmanya ada di sini tapi nggak nyerang. Turn back if you see an anomaly. Continue on if there are none. Reach the end at the hallway time. Ya elah, jadi game anomali. Jadi disuruh seperti game-game anomali pada umumnya. Kita maju kalau misalnya nggak ada anomali, kita mundur kalau ada anomali. Sampai hallway 10 lagi. Oke, itu monster. Ada Yuna. Yunanya juga nggak berubah. Yuninya nggak berubah. Ada Slenderman. Segelnya ada 5. Hantunya santuy. Slime, monster slime lagi mandi dengan ada cermin. Meja. Tangga. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ada moka. Tali jerat. Gila, banyak banget yang harus kita ingat. Wortel bermata. Kelinci. Monster air. Bulan. Oke, coba kita lanjut. Always, oke. Udah always 1. Ini benar. Benar. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Hantu benar. Kok? Benar ya? Ini benar juga Yuninya jalan. Kayaknya dia lebih atas gak sih sebelumnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini benar. Semuanya benar. Tapi kayaknya tadi yang mandi itu agak lebih atas. Bukan kayak gini. Entahlah, coba kita mundur. Apakah benar? Itu adalah anomali. Iya, benar. Sekarang dari kanan. Ada bulan. Benar. Jangan sampai susunan bukunya harus kita perhatikan juga. Monster air, rabi, wortel,
Oh, Yuni, jalan ini kalau ke kanan apakah anomali? Enggak ya? Seharusnya enggak. Ada Mocha, tali jerat Mocha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mejanya kita gak tahu sih. Gak terlalu perhatiin. Lah ini gini lagi, berarti benar tadi. Cuma tadi kebetulan. Ini ada 5 segel, hantu. Ada Slenderman. Kayak benar. Benar gak? Benar-benar. Bulan. Monster air. Rabi. Tersenyum kan dari rabinya. Tali jeratnya kebalik. Monster biasa. Headerman 1, 2, 3, 4, 5. Hantu. Ini lagi mandi. Uni aman. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meja. Mocha tali jerat. Wortel mata. Rabi. Poster air. Bulan, search-nya bener. Bener-bener. Monster. Slenderman. 1, 2, 3, 4, 5. Hantu. Monster mandi. Uni bener. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mocha tali jerat. Wortel mata rabi. Monster air. Bulan. Bener ya? Anomali detected. Yah. Salah, emang di mana anomalinya? Atau pintunya juga harus kita perhatikan. Kiri, kiri-kiri kanan ya. Gagangnya kiri-kiri kanan. Atau jendela itu ya. Awal pasti normal dong. Apa tadi yang gak kelihatan? Kiri-kiri kanan juga. 1, 3, 4, 5. Kiri-kiri kanan. Uni berjalan seperti biasa. Mocha tali jerat. Lampu. Wortel mata. Rabi. Monster air. Dan bulan. Monster Slenderman 1, 2, 3, 4, 5. Monster hantu. Kiri-kiri kanan. Oh, Uni berlari. Bulan. Monster air. Rabi senyum. Wortel mata. Kiri-kiri kanan. Tali jerat. Mocha. Uni santai. Yang kursi ini agak bingung. Monster mandi. Hantu. 1, 2, 3, 4, 5. Monster air. Jerat.
Gak ada anomali ya? Bulan. Ini gerakannya lebih cepat gak sih? Gerakannya monster air kayak lebih cepat. Oh ini juga. Kelincinya gak ada. Kiri-kiri kanan, monster, Slenderman, 1345, hantu, monster mandi, Yuni santai. Tali jerat kebalik. Berarti enggak ya, memang secepat ini gerakannya monster air. Boneka Rabi senyum. Yuni jalan normal. Kiri-kiri kanan. Tari jalan normal. Mocha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bintang 1, 2, 3, 4, 5. Monster mandi. Hantu 1, 2, 3, 4, 5. Genderman. Monster. Kiri-kiri kanan aman ya. Hantu. Bulan. Monster air. Rabi. Wortel. Kiri-kiri kanan. Yuni aman. Tali jerat. Mocha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Monster mandi. Kiri-kiri kanan. Hantu 1, 2, 3, 4, 5. Slenderman monster. Sepuluh. Bulan. Monster air. Rabi. Wortel mata. Yuni aman. Kiri-kiri kanan. Tali jerat. Mocha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Monster mandi. Hantu 1, 2, 3, 4, 5. Slenderman monster. Kiri-kiri kanan. Benar semua ya. Lah. Ya benar aja. Itu tadi hallway 10. Ngulang lagi ke 0. Astaga. Apa yang salah tadi ya? Oh iya, tangan hantunya. Tangan hantunya udah diturun. Kembali. Oke, berhasil. Hallway 10 udah beres. Oh, tetap hallway 10.
Apaan? Christian atau Huwitan? Christian. Kita udah berhasil padahal. Salah lagi kan, anomali lagi. Hah. Masih terus game-nya. Redsidian itu maksudnya ujungnya hallway 10 atau gimana? Oh, mungkin sampai yang gak ada anomali ya. Dah, benar gak ada anomali. Nah, 21 menit. Gila sih. This must be the final encounter. Assassin's Null's presence nearby. Aku merasakan keberadaan Null. Everyone wait for me, I'll definitely come back. Oh, kita punya harapan untuk kembali lagi. Tapi kenapa hallway-hallway lagi? I won't run away now, it's time to steal myself and face Null. Lagi? Astaga. Ini game jadi repetitif gini ya. Setelah anomali, anomali lagi. Demi secret ending gini amat. Sekarang dibuat gelap. Itu apa tuh? Ada bintang-bintang di bawah. Meja-meja. Oh,
Ada monster. Apa harus kita lakukan? Itu anomali ya. Bulan. Gak ada kursi. Itu si Mocha ya. Sip. 5 menit. Udah kan? Hah. Kayak kita bakal lawan Null. Kacau. Kalau ini lawan Null kacau sih. I'm surprised you've come this far. You've changed a lot since we first met. This feels like an eternity. Iyalahnya ada lagunya. Are you even listening? Hey. Boring. Ah, I got it. I'll let you on a little something. Surely if I tell you this, you'll have no choice but to react. You see, Mocha knew that I was trying to take over your body. Mocha tahu kalau si Null itu mau ambil tubuhnya Alan. Do you know why she suddenly started being mean to you? That's because her personality was altered. Oh, kenapa Mocha tiba-tiba jadi jahat gara-gara... Oh, lagunya berhenti. Karena sifatnya diubah sama Null. Berarti bukan gara-gara Mocha dijauhin sama Alan ya. Gara-gara Alan gak bantu dia waktu dianiaya sama ayahnya. Mungkin. If you had just behaved, you wouldn't have had to take that medicine. It's because she stood up for you. You two have such a beautiful friendship. It's a story that could make me cry. Poor Mocha, all her actions intending to help you ended up backfiring a lot. Shut up. Hmm? What did you say? Shut up. Akhirnya kita bicara. Wow, Alan got angry. If you want to be quiet, I'll make you be quiet. Let's head to the final battle. Aduh. Gila sih. Waktu itu aja try hard parah. Yang bagian normal itu. Ah, salah pencet.
benar-benar udah gak masuk akal sih. Gak mungkin. Gila. Hah. Bentar ya, kita lihat. Oh, cabangnya sampai kayak gini. Ini terakhir nih, Null X. Wow, tidak sesulit yang dikira. Mungkin karena udah kebiasa ya. Looks like there's no escaping reality.
I can stop now by myself. Alan, you're not alone. Oh, tiba-tiba ada bantuan. Siapa ini? What? Oh, mereka. Holy sh, too fast. Oh, Hige Alien. Oh, itu pemimpin mereka akhirnya. Relax now, we got this under control, right, Nekotsu? Yeah, boss. Oh, berarti Nekotsu itu. Oh, bukan ya Nekotsu itu, si kucing kecil itu. Over here, Alan. What the? How did you guys find me? Our boss, Ohige Alien, managed to find us after you opened the last portal to Null. We came to rescue you because our leader's spaceship can move anywhere. Eh? Oh. Pesawat si pemimpinnya, si Ohige Alien itu bisa bergerak kemana aja, bisa pergi kemana aja. Makanya akhirnya mereka juga bisa menemukan keberadaannya Alan ini untuk menyelamatkan Alan. If you're willing, why don't you join us and return to space together? Alan, are you going to escape on the spaceship? Oh, balik lagi. But I wonder what would happen, because if you leave this world on this spaceship, your original body will die. Kalau kita meninggalkan dunia ini dengan menggunakan kapal luar angkasanya si Ohige Alien, tubuh original kita akan mati katanya. Yang playthrough sebelumnya berarti ya. Well, if you die, I can just use this body. Either way, you have no choice but to hand over your body to me. Well, what will you do, Alan? Apa yang akan kamu lakukan? Huh? Why are you smiling? Alan tiba-tiba tersenyum. Maybe you're right. All I do is run away. That's right, Alan. So give your body to me and let's change this world into a new one together. Very well, I accept you now. Hurry up and control me now. Oh, kita membiarkan tubuh kita dikendalikan oleh Null. Tapi membuat Null bingung ya, kenapa kayak gitu. You really have lost it, huh? Allow me to take over now. Now! What? Diserang kah? Let's go! Oh, itu tadi cuman pengalih perhatian. Fucking rabbit. Grab my hand, Alan. Stop this at once, Alan. You're coming with me, Null. What are you doing? Oh, Null dibawa keluar juga dari Dream Space ya. Karena itu memang tujuan awalnya Alan ditaruh di sini sih sama Crossfield sama Yumi. No, I can stop the process and I can't exist in another universe. Mau dibawa ke universe lain? Soalnya mereka tahu Null itu gak bisa hidup di universe lain selain ini. Kenapa ya? You knew this would happen. Is it okay? If you live here, you'll never see your family or friends again. I may never see my family again, but if everyone can be safe with this, then I'm happy. Ya, kita meninggalkan universe ini berarti kita udah gak bisa... Alan udah gak bisa melihat keluarganya lagi, bertemu dengan keluarganya lagi. Tapi katanya udah gak apa-apa, yang penting semuanya selamat dari Null. No, full speed ahead. My plan, to turn Sun Lily into my ideal place. I don't want this. No, stop. Alan, stop. Bye-bye. Oh, akhirnya happy ending. Nice. Finally, we made it back. Dan kita masih belum tahu siapa nama si perempuan ini. That sure was a wild ride. Yeah, let's try and not to rely on alien technology again. Hey, my technology is the best, you know? Yeah, well, at least we got a new comrade. Yes, it did. So, Alan, how are you feeling after your first dimensional trip? Itu perjalanan menembus dimensi. Oh, Alan tiba-tiba jadi merah lagi tulisannya. Apakah itu Null? What a blast! Oh, selesai. Tamat. All stage completed. Udah berhasil, kita berhasil menamatkan semua stage yang ada di... ada 96. Baru kah? Endless Loop? Mana 96 tadi? Tadi di mana 96? Oh ini. Gak tau dipilihkan yang mana sih, tapi kalau kita balik, kita state select, ada 96. Apakah ini rahasia ya? Tapi katanya memang semua state sudah kita berhasil selesaikan. Coba kita mulai 96. There are no secrets for completing this stage. Good luck surviving night 6 on max difficulty. Oh, cuma tambahan. Katanya gak ada rahasia sama sekali di level ini. Cuma tambahan apakah kita bisa menyelesaikan night 6. Yang difficulty-nya memang max. Kita coba ya. Apakah kita bisa? Ini kan kayak FNAF ya. Kita selesaikan tugas. Dan memang itu ya sih. Ternyata secret ending-nya itu happy ending. Tapi kita gak tahu apakah... Itu salah pencet. Apakah itu... Wah, susah sih. Apakah itu termasuk ke canon ending-nya atau enggak? Soalnya jadi kayak... happy dan... entah. Kalau gitu, apa yang akan... terjadi di Wonderland berikutnya?
Soalnya kan sinyal udah mati. Wah gila sih. Tapi banget mereka keluar. Ini harus gercep banget. Nyelesain tugasnya jadi nyicil. ...32 lagi bintang yang diperlukan. Tugas satu selesai. Wow. Heal dulu. Tapi healnya pun... ...ada ini kan. Ada batasnya. 0, 1... ...eh salah ya. Ini 1. 1... 0 1 apa lagi? Oh. Dan ada si bulan. Ini juga harus manual. Susah sih 96. Susah. Halangannya terlalu banyak, rintangannya. Bahkan di sini tasnya belum selesai aja, kita harus berhenti-berhentiin dulu. Mau keluar lagi kan? Langsung copot lagi, gila. Ah, dia datang lagi. Bulan. Bulan ini ganggu banget lagi. Perpus. Oh. Ada portal. Atau itu portal? Ya elah. Dia bisa keluar di mana aja sekarang. Gila. Itu portal musuh dari dia kayaknya. Langsung aja kita jatuhin diri. Salah. Gambarnya apa? Gak ada gambar sih. Katanya gak ada rahasia kok di sini. Nol. Satu. I. Ya mati. Heal. Pecah abis ini. Si bulan lagi kan. Makin alot lagi. Ini kita harus manfaatin buah kuning.
Oh, tidak. Oh, dia hilang ya kalau kita pergi ya. Yang nomor 3. Udah gak bisa kita distraksi, gimana? Datang nih. Gak bisa kita hindari itu. Ya, kebuka. Kurang jauh. Piano, piano. Music room. Nasi bulan lagi kan. Itu gila sih, night 6. There's no hiding from the moon, run away through doors long enough to make the moon return to Arthur. Oh iya, memang kita disuruh untuk lari. Kalau misalnya moon itu datang, kalau kita lari cukup jauh, ntar moonnya bakal pergi gitu aja. Coba sekali lagi. Iya, gila susah-susah night 6. Itu night bonus ya. Mungkin bakal dilanjutkan di lain kesempatan di stream, atau mungkin nggak sama sekali. Kita lihat aja nanti. Oh, ini night 6 di kanan atas. Ternyata di sini masih ada glitch. Tapi itu dia guys untuk game Wonder and Zero yang memang bikin orang sangat-sangat stres ya. Karena tingkat kesulitannya yang super-super enggak ngotak. Tapi kita berhasil menamatkan semua levelnya termasuk yang secret all stage complete. Jadi semuanya juga kayaknya foto-fotonya juga kita udah berhasil mendapatkan semuanya. Ntar kita tinggal menyelesaikan yang terakhir itu ini. Untuk membuka ini apa? Kodenya. Kalau gak salah kodenya pagar itu udah kita dapatkan dari dengan ngeklik-ngeklik ini semua. Tapi yang lain kita masih gak tahu. Ada gak ya waktu itu yang di sini sih? Encrypted code kan. Gimana cara membuka? Kenapa ada awok-awok? Awok-awok.jpg. Kok awok-awok sih? Jangan bilang di salah satu developernya adalah orang Indonesia ya, awok-awok. Awok-awok-awok. 664. Ini cara dekripsinya, aku gak tahu. Semoga ntar dapet deh caranya. Cara mendekripsikan ini. Iya, dan ini juga comment promptnya. Seharusnya ada sesuatu di sana. Piano. Penguins.jpg. Kawaii fans. Oh, makin banyak yang kita dapatkan. Dan makin banyak encrypted code-nya. Pagar 6 kan ini dia. Berarti pagarnya kan 6 seharusnya. So, yang pakai Ian itu so, Circle Nakos. Gak ada lagi ya yang pakai Ian ya. Oh ini 0,99. Try and find the symbol ini. Ini. Kenapa? Kita disuruh mencoba mencari simbol ini.
0,99 apa maksudnya? Iya kayaknya memang semuanya dipersiapkan untuk membuka kode itu. Udah-udah kita udah ketemu 0,99. Terus apa yang harus kita lakukan? Ada misinya setiap satu. Ini congratulations soalnya pagarnya udah dapat pagar 6. Ini gak ada misinya ya. Which username has a number to the right of at? Oh, itu dia. Username mana yang setelah at itu ada angkanya. Sebelah kanan pas dari at. Ini 8. 8S7 7V7 NU53R. Nice flex. Dan dia memang satu-satunya ya. Oh. Yang berarti 8 ad-nya. Ad-nya ini 8. Pagernya 6. Tinggal yang bagi. Yang ini 0,99 itu gimana berarti? Sebelumnya 2. 2 koma berapa gitu. Atau mungkin beda-beda ya. Tinggal cari bintang ini sama ini. Fine, ini nih, fine. Bagi. Ini. Ini bagi. Ini gak ada. 8-42 bagi 0189. Apa maksudnya? Ini untuk add, ini untuk pagar, ini untuk Y. Ya semua ada di sini kok. Try and find yen kan, yen ini yen. 0,99 apa maksudnya 1? An encrypted code. Mungkin ini untuk bintang. Ini gak ada. Gak ada misinya di sini. Secrets to unfold. Ya kita cuma nemuin ini tiga sih, add, pagar, sama yen. Yennya pun nggak tahu, 0 atau 1, pokoknya itu 0,99. Yang di dua garing, bintang sama, ini ada juga 1, cuman nggak tahu gimana maksudnya. Jadi 4 digit pertama kita udah nemukan, cuman gak tahu yang bagi sama yen. Terus yang 2 ini masih belum, mungkin harus mendekripsi. Jadi ntar dulu deh, kalau misalnya udah ngebahas plotnya, bakal dilihat apakah bisa meng-unlock ini semua atau enggak. Tapi itu dia guys, untuk game Wonder and Zero yang menurutku sangat niat digarap sama si Lunime ya, Lunime dan teman-temannya. Metruto 10, itu adalah artis yang menggambar ilustrasi dari game Wonder and Zero. Nah, Wonder and Zero ini juga merupakan game yang jadi beberapa pengenalan atas Wonder and series. Ntar bakal ada muncul Wonder and yang bakal menempatkan kita pada sudut pandangnya Lito. Kita gak tahu juga apakah segera endingnya itu tadi true endingnya atau bukan. Tapi Alan akhirnya selamat. Paling tidak dia bahagia bersama para kelompok yang baru yang dia temukan itu. Yang dibawa pemimpinnya Alien. Tapi dia udah gak bisa balik lagi ke keluarganya, dia udah gak bisa keluar ke realita lagi, dia akan selalu terjebak di dream space. Tubuhnya diambil alih sama Null. Oh, Null juga tapi akhirnya berhasil dibawa keluar ya, jadi Null udah kalah. Gak tahu apakah itu true end atau bukan. Ini juga game yang bikin kalian sangat-sangat frustasi, sangat gila. Tapi ya sudahlah, bagus, ceritanya sangat-sangat bagus malahan.
ceritanya mengingatkan saya sedikit pada Omori. Soalnya dia juga main mental seseorang. Jadi memang tema yang cukup sensitif. Ya udah, makasih banyak kalian semua dan nonton kembali kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.